Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Hasibun Burdongel. Pada kesempatan siang kali ini, saya mau memperlihatkan siapa pertumbuhan bahan bonsai terus yang kami tanam sekitar 5 bulan ya ini mungkin. Ya. Sebelum saya buka, kita saya buka awalnya ini terlebih dahulu, mungkin 1 minggu ya saya buka ini. Akan saya coba memperlihatkan siapa pertumbuhan bahan bonsai terus yang kami tanam pakai media tanah di bawah bambu. Oke, langsung aja saya akan memperlihatkan. Akan saya coba buka cukup. Ya ini ya hasilnya kurang lebih seperti ini. Bahan bonsai serut batang-batangnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang satunya ya sudah kelihatan, ini kelihatan subur. Ya, ini sudah saya buka awalnya ya. Kenapa saya buka terlebih dahulu bawahnya biar embunnya gak terlalu banyak, biar gak menimbulkan kematian ya mas bro ya. Cara buka sungkup yang benar ya seperti ini. Kalau mungkin kalau sudah banyak pertumbuhan seperti ini, mungkin akar-akar ini mungkin sudah banyak sekali, mungkin terus langsung hidup, gak sampai menimbulkan kematian. Bonsai serut ini sangat-sangat sulit sekali ya proses tanamnya. Gak segampang yang seperti lam tanah gitu. Oke, langsung aja saya akan coba buka yang satunya seperti apa juga pertumbuhannya, apakah lebih subur dari yang ini. Oke, langsung aja saya buka sungkupnya satu lagi. Kali ya mas bro, proses pertumbuhan bahan serut ini. Yang ini baru tanam sekitar 2 bulan mungkin ini ya, ya cuma yang mungkin yang saya buka ini proses serutnya. Ya subur sekali ya. Cara buka sungkup yang benar harus seperti ini sahabat bonsai, biar gak menimbulkan kematian. Biasanya yang belum tahu, kalau sudah tumbuh sedikit biasanya langsung dibuka ya, itu menimbulkan kematian. Kalau mungkin sebanyak ini mungkin bisa menyerap ke tanahnya ya. Kelihatan sangat-sangat subur sekali pertumbuhannya ya, yang itu baru tanam
belum tumbuh yang dapat kemarin. Nah, ini tanam terbalik yang ini. Sangat-sangat memuaskan ya kalau dilihat dari kesuburan bahan bonsai serut ini. Motif-motifnya Mas Bro, bahan bonsai serut ini sangat-sangat jumbo ya kalau dilihat dari batang-batangnya. Oke Mas Bro, ya hasilnya sangat-sangat memuaskan sekali bahan bonsai serut yang kami tanam ini, sangat-sangat super sekali ya, seperti ini contoh-contoh yang benar buka sungkup ya, seperti ini Mas Bro, biar tak menimbulkan kematian. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ini Mas Bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania. Mantap.